Kembali bersama tim folder OSN dalam pembahasan soal UN IPA SMP. Soal UN yang dibahas kali ini adalah soal UN tahun 2017. Kita lihat soalnya. Kita bahas soal nomor 12. Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak tempuh seperti pada tabel. Kita lihat dulu pertanyaannya. Benda yang bergerak lurus beraturan GLB dan bergerak lurus berubah beraturan GLBB berturut-turut adalah A. GP, B. GR, C. SP, D. SP. Ini soalnya, ini tabelnya. Kita lihat tabelnya. Tabel waktu. Benda P, benda Q, benda R, benda S, dan benda T. Ini jarak tempuh dalam sentimeter. Kita lihat pembahasan. Dari tabel tadi, sekarang yang diminta adalah GLB dan GLBB. Nah, untuk itu, kita harus paham ketika benda bergerak GLB, berarti V sama dengan S per T. Ingat, konsep utama GLB, gerak lurus beraturan adalah kecepatannya nanti konstan. Kecepatannya konstan. Kita lihat benda P yang pertama. Ini jarak, ini waktu. Maka V sama dengan S per T. 3 bagi 1, 3, 6 bagi 2, 3, 12 bagi 3, 4. Oh, udah salah nih. Ini bukan GLB. Dan juga bukan GLBB. Kita lihat benda Q. Kita lihat benda Q. Juga menggunakan persamaannya sama S per T. Ini S-nya, ini T-nya. 5 bagi 1, 5. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 3, 5. 20 bagi 4, 5. 25 bagi 5, 5. Nah, ini GLBB. Karena kecepatan semuanya konstan, sama. Karena gerak lurus beraturan kecepatan adalah konstan. Kita lihat benda R. Benda R, 21, 2, 4, 8 bagi 2, 4, 18 bagi 3, 6, 32 bagi 4, 8, 50 bagi 5, 10. Nah, kalau band ini naiknya 2, 2, 2, 2, berarti naiknya juga beraturan. Maka ini nanti akan masuk kepada gerak lurus berubah beraturan. GLBB sudah dapat. GLB dan GLBB. Kita lihat lagi yang lain. S. Nah, S juga. 10 bagi 1, 10. 20 bagi 2, 10. 30 bagi 3, 10. 40 bagi 4, 10. 50 bagi 5, 10. Berarti benda S juga bergerak dengan GLB. Kita lihat lagi benda T. Oh, benda T udah kacau nih. 5 bagi 1, 5. 15 bagi 2, 7,5, 5. Naik 2,5. 35 bagi 3, 11,67. Kacau naiknya. Berarti ini bukan GLBB dan ini juga bukan GLB. Kita lihat optionnya tadi. Yang bergerak lurus beraturan, GLB dan GLBB, maka bisa jawabannya Q dan R. Bisa juga S dan R. Mana yang ada? Yang ada adalah Q dan R. Jawabannya bisa Q dan R atau S dan R. Maka sesuai option pilihan, jawaban yang tepat adalah Q dan R. Maka jawabannya adalah B. Jawaban soal nomor 12 ini adalah B. Terima kasih. Silakan subscribe channel Folder OSN untuk mendapatkan pembahasan selanjutnya. Terima kasih dari tim Folder OSN.